Baik, saudara, dalam usaha menyantuni golongan memerlukan terutama yang terjejas akibat pandemik COVID-19, bahagian penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM terpanggil untuk turun ke negeri di bawah bayu bagi menyampaikan sumbangan. Ikuti laporan wartawan JAKIM Amin Fauzi. Meredah laluan tak terturap di pedalaman Sabah, antara cabaran yang bakal dilalui pasukan misi kemanusiaan Prihatin Transborneo pada 12 hingga 20 Disember ini. Seramai 4 pegawai bahagian penyiaran JAKIM akan terlibat bersama penganjur North Borneo Explorer. Jadi sekali dengan tugas kami iaitu membuat liputan, kami juga membawa barang-barang bantuan yang kami perolehi hasil daripada sumbangan orang ramai dan juga dana Yayasan Taqwa melalui Persatuan Amal dan Kebajikan Bencana Malaysia. Kami bawa ke Sabah untuk membuat liputan dan seterusnya menyampaikan barang-barang bantuan ini kepada golongan asnaf di kawasan pendalaman. Jadi inilah hasrat Yang Berhormat Menteri Agama, kita mencari asnaf, bukan asnaf yang mencari agensi agama untuk mendapatkan bantuan. InsyaAllah kita akan sampaikan kepada golongan asnaf yang memerlukan. Misi kemanusiaan ini akan turut disertai 10 ahli Persatuan Pacuan Empat Roda Malaysia MFWDA. Okey, pertama sekali kita rasa terpanggil lah untuk menyertai program kali ini yang berlangsung di Sabah. Ini antara program 4x4 dari Semenanjung, orang kata bekerjasama dengan JAKIM untuk bersama-sama berjumpa dengan warga yang tinggal di pendalaman, dan kita akan bantu mereka dari segi orang kata bantuan, insyaAllah. Alhamdulillah, segala persiapan hampir 90% telah kami lakukan. Segala kenderaan juga kami telah periksa dan harap insyaAllah dari segi kesihatan kami semualah untuk berangkat ke Sabah pada 10 bulan nanti. Dan kita akan bawa semua barang-barang bantuan termasuk barang bantuan daripada Yayasan Taqwa. Pastinya, misi kali ini bakal memberikan pengalaman baru buat para peserta. Misi kemanusiaan Prihatin Transborneo Sabah menjadi medan terbaik buat bahagian penyiaran JAKIM menyahut seruan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama agar mencari mereka yang susah di lapangan dan bukannya membiarkan golongan itu tercari-cari agensi agama bagi mendapatkan bantuan. Amin Fauzi, Laporan JAKIM untuk RTI.